Muhammad Alwi. Baiklah, di kelas 11 ini, di pertemuan kita yang ketiga, kita akan membahas tentang teknik dasar menyundul bola dan teknik dasar menangkap bola dalam permainan sepak bola. Menyundul bola atau heading adalah salah satu teknik dasar dalam permainan sepak bola yang dilakukan dengan cara menyentuh bola dengan kepala bagian depan atau disebut juga dahi atau jidat, bisa juga disebut dengan geneng. Bagaimana caranya? Cara melaksanakannya ada tiga. Yang pertama, menyundul bola di tempat. Yang kedua, menyundul bola dengan berlari. Yang ketiga, menyundul bola dengan meloncat ke atas. Teknik dasar ini hanya dilakukan oleh penjaga gawang saja, yang mana tujuannya adalah untuk melindungi atau menjaga gawang agar tidak kebobolan dari serangan lawan. Demikianlah pelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini. Karena kita dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu untuk bermain bola dengan baik dan benar, kita harus menguasai salah satu teknik dasarnya yang telah kita pelajari, yaitu teknik dasar menyundul bola atau heading. Kedua, menangkap bola. Terima kasih telah menonton video ini. Berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.